Nah, kalau kita mau hubungan yang lebih selaras nih ya, maka kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pasangan kita apa. Kalau kita perempuan dan kemudian pasangan kita laki-laki, kebutuhan pasangan kita adalah untuk merasa dibutuhkan. Jadi, bukannya nggak boleh independen, cuma oke kok menyenangkan pasangan kita dengan cara minta tolong sama dia. Itu bukan berarti kita nggak independen. Tapi juga jangan klingi, karena begitu kita klingi, dia kabur. Nah, jadi harus cari titik seimbang. Rasionya yang pas ya? Rasionya pas. Okay. Di satu sisi, kita tetap butuhin dia, kita tetap minta tolong dia. Laki-laki tuh merasa apa ya, merasa dicintai ketika dia bisa melindungi pasangannya. Gitu. Nah, tapi di sisi lain jangan juga segala hal harus minta persetujuan laki-laki. Sehingga cowoknya ngerasa, aduh ini kok klingi banget sih, aku ngerasa dikekang banget. Gak punya ruang gerak gitu ya. Gak punya ruang gerak gitu. Nah, perempuan itu kebutuhan ini buat cowok-cowok ya. Iya, cowok-cowok didengar. Kebutuhan ya, perempuan itu adalah disayangi. Tuh. Nah, jadi perempuan butuh untuk dimanjakan, perempuan butuh untuk dikasih pujian, kata-kata pujian ya. Jadi bukan karena lagunya siapa itu ya, memang lagi manja. Bukan itu ya, jadi ekspresi cintanya memang beda. Jadi kalau perempuan kadang-kadang cerewet, itu hanya karena dia ingin mendapatkan validasi atas perasaannya. Nggak usah dikasih solusi cowok-cowok. Dengerin aja terus sambil bilang, iya, rasanya nggak enak ya, yang ya, kalau kamu lagi gitu bete ya sama sahabatmu. Divalidasi aja perasaannya. Tuh, nah, cowok-cowok denger. Resep hubungan yang lebih selaras ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!